Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa ulama yang paling rinci menyebutkan masalah jenis-jenis nasihat ini adalah Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam satu bukunya, dan ini buku sangat bagus, yang berjudul Ta'zimu Qadris Salah, mengagungkan salat. Buku ini dua jilid tebal, merupakan buku rujukan yang sangat penting, penjelasan tentang kedudukan salat dan juga sekaligus tentang kewajiban salat, dan juga sekaligus referensi paling baik dalam memahami bahayanya orang yang meninggalkan salat bahwa dia telah jatuh dalam kekufuran. Ini karangan Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Beliau merinci hadis ini dengan rincian yang sangat bagus. Beliau sebutkan lebih banyak dari apa yang disebutkan oleh Syekh dalam buku beliau ini. Di antaranya beliau juga sebutkan, ikhwah sekalian, di samping perhatian penuh terhadap Allah dalam artian pendekatan diri kepada Allah dengan segala bentuknya, dan juga kita istighfar terhadap kekurangan kita, juga perhatian kepada Allah atau nasihat kepada Allah mengharuskan kita untuk mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Tanzihullah an kulli naqsin wa uyub. Dan juga keberanian kita untuk tampil membela Allah ketika Allah dicela. Itu juga adalah bagian nasihat kepada Allah. Tidak mungkin kita katakan kita memperhatikan Allah, bernasihat kepada Allah ketika Tuhan kita, ketika Rabb kita, ketika yang kita agungkan, yang kita sembah, dicela, lalu kita biarkan, kita diam, dan kita mengatakan biarlah, ya, dan demikian. Makanya dari satu sisi, apa yang pernah dikatakan oleh Abdul Muttalib, ya, ketika mau diserang Ka'bah oleh Abraha dan pasukan gajahnya, apa yang dia siapkan? Yang disiapkan semua perlengkapan pribadinya saja. Adapun tentang Ka'bah, dia bilang Ka'bah punya Tuhan yang akan melindunginya dan tidak akan dihancurkan Ka'bah tersebut. Dan memang demikian, benar bahwa Ka'bah terjaga. Tapi apakah begitu sikap seorang Muslim? Tidak begitu, ya. Itu persepsi dari Abdul Muttalib. Tapi tidak demikian yang diajarkan dalam Islam, bahwa seorang Muslim tahu bahwasanya Allah dialah yang meninggikan agamanya, Allah dialah yang akan memenangkan agamanya, Allah yang akan menjaga Ka'bahnya. Tapi ketika Ka'bah mau diserang, apakah kita akan biarkan? Tidak. Seorang Muslim diperintahkan untuk membela agamanya, membela Allah. Makanya kita dinamakan apa? Kunu Ansarullah. Jadilah kalian penolong Allah. Itu kalau kita baca Ansarullah, penolong Allah. Padahal Allah sebenarnya tidak butuh ditolong, tapi dalam artian ada perhatian, bentuk nasihat. Inilah bentuk nasihat kita ketika kita tampil memperjuangkan agama Allah dan tampil membela Allah. Dalam artian kita tidak biarkan Allah SWT dicela oleh siapapun. Maka inilah girah yang merupakan bagian dari nasihat kepada Allah. Adapun orang yang sangat rajin ibadah, rajin istighfar, tapi ketika agama Islam dicela, Allah dicela, diam-diam saja, tenang-tenang saja, tidak terbakar hatinya, tidak ada girahnya, maka kita katakan belum sempurna nasihatnya kepada Allah. Seandainya nasihatnya kepada Allah benar, maka kecintaannya untuk selalu beribadah kepada Allah, khusyuk dalam ibadahnya, banyaknya taubat dan istighfarnya, menjadikan juga hatinya senantiasa terbakar ketika ada orang yang mau mencela dan menyebutkan atau mau menghina zat yang disembahnya, yang diagungkannya itu, Allah Subhanahu wa taala.